Puluhan warga di Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga, Jawa Tengah menghakimi pemilik rumah di Desa Karangsari. Warga kesal karena pemilik rumah berbelit-belit saat diinterogasi terkait obat terlarang yang marak beredar di desa itu. Beruntung sebelum situasi memanas, keributan mereda. Sementara warga menemukan ratusan paket obat terlarang jenis Heximer yang berada di dalam kamar rumah. Warga kemudian membawa dua orang yang diduga pengedar obat terlarang serta ratusan paket obat siap jual. Harapan kami dari pemuda khususnya Karangmoncol, saya pengen khususnya Karangmoncol itu bebas dari narkoba, miras. Jadi saya minta dukungnya dari pihak kepolisian yang punya wewenang, dari ABRI yang punya wewenang. Warga mengaku akan terus melakukan penggerebekan untuk mencari pengedar lainnya yang tetap melakukan praktik penjualan obat terlarang di wilayah desa mereka. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.